kebetulan emang dari kecil saya nggak pernah bareng sama abang saya, sama Pondra. Jadi emang apa namanya, Pondra dari kecil kan emang apa, karena kan orang tua kami kan divorce, maksudnya pisah. Pondra ikut sama ibu, kemudian Pondra diasuh sama Ibu Mega. Nah, saya emang lahir di Solo, di Mangkunegaran. Umur 2 tahun saya diangkat anak dari kakaknya ayah saya gitu. Jadi saya mau 2 tahun ke Jakarta gitu, di angkat anak lah gitu. Karena apa, enggak punya anak perempuan gitu. Jadi karena mungkin orang tua kami pisah, jadi ya masing-masing, dan nggak pernah tinggal sama keluarga juga. Mungkin kalau Pondra ya tinggal sama mama, tapi kalau saya nggak pernah tinggal sama ibu, nggak pernah tinggal sama ayah gitu. Itu pas SD kayak, kalau nggak salah SD kan, SD-nya tuh di perguruan Cikini, semua apa sepupu-sepupu saya di situ gitu. Nah, di situ di asuh sama Ibu Mega tuh pas beliau di rumahnya masih di Cempaka Putih. SD aja sih, dari kecil sampai SD. Dari ya pokoknya SD kelas 1 sampai kelas 6 kalau enggak salah. Ya berarti sama intens sama Ibu Mega ya. Iya. Kemudian SMP, SMA dia di Solo. Pondra sempat ke Jakarta kan 2000-an lah ya, sebelum 2000 lah. Sampai 2000 mungkin 8 ya. 8 apa 9 gitu. Kan sempat syuting juga kan, maksudnya main film kan. Kalau sama Pondra sih kayak apa ya, kayak soulmate ya, maksudnya karena deket banget, emang deket banget, udah kayak apa ya, kayak soulmate gimana sih, kayak kompak gitu. Apa seru bareng, maksudnya gila bareng, maksudnya apa, bercanda apa, pokoknya bener-bener ini deh soulmate ya, bener-bener klop banget. Pas di sini Pondra kan sama ibu kan, ya itu sih bareng-bareng terus tuh selama di Jakarta.